wabarakatuh. Tanamlah pinang, tanamlah rapat, supaya senang puyuh berlari. Menjawab salam saya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan dari semua hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukronilah salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Bapak dan ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi, judul ceramah singkat saya adalah Hikmah Bulan Suci Ramadan. Bulan Suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu oleh umat Islam, yang dimana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayo, siapa yang ingin masuk surga tunjuk tangan. Siapa yang ingin disayang Allah tunjuk tangan. Siapa yang ingin senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk tangan. Kuncinya adalah sebarkan kebaikan dan perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Meskipun negara kita saat ini dilanda wabah COVID-19, kita harus tetap bersemangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Meskipun kita menjalankan ibadah di rumah saja, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan lainnya, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebaliknya, apabila umat Islam yang tidak mau menjalankan ibadah puasa, dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Berapa pahala yang dia dapatkan tidak akan jadi apa-apa, kosong belaka. Betul apa betul? Maka oleh sebab itu kesimpulannya adalah, mari sama-sama kita semangat ukhuwah Islamiyah, tegakkan, ciptakan, amalkan apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan. Semoga kelak kita masuk surganya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, dan stay at home. Sekian ceramah singkat saya mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu ada pada diri saya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motor metik tak pakai rantai, dipanaskan di pagi hari,
berpisah bukannya bercerai. Semoga salam mempertemukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.